Besarnya biaya untuk peningkatan kemampuan dokter di RSUD Kaltara dari dokter spesialis menjadi dokter konsultan membuat RSUD mengajukan usulan untuk program beasiswa kepada dokter spesialis yang ingin melanjutkan pendidikan menjadi dokter konsultan. PLT Direktur RSUD Kaltara Frankie Sintoro mengatakan, selama ini dokter spesialis yang ingin melanjutkan pendidikan menjadi dokter konsultan menggunakan biaya sendiri, sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam upaya meningkatkan kemampuan dokter yang ada di RSUD Kaltara karena biaya pendidikannya yang tidaklah sedikit. Sehingga pihaknya sudah mengajukan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk anggaran dokter spesialis yang ingin melanjutkan pendidikan menjadi dokter konsultan. Adapun selama ini, kesulitan untuk merealisasikan anggaran pendidikan terletak pada jumlah anggaran yang terbatas. Sementara anggaran dari pusat, yakni Kemenkes, tidak diberikan beasiswa untuk pendidikan lanjutan menjadi dokter konsultan, hanya memprioritaskan beasiswa kepada dokter yang melanjutkan pendidikan menjadi dokter spesialis. Artinya dari spesialis biasa ke menjadi konsultan. Ya kan, misalnya saat sekarang yang sedang berangkat adalah konsultan untuk bayi. Yang kedua untuk fertilitas dari kandungan. Yang ketiga adalah ahli kanker dan kanker dan darah. Itu menjadi konsultan. Nah, itu kami lagi mengajukan biaya kepada pemerintah kiranya dapat mendapat beasiswa. Untuk terus terang dia bisa mengambil lagi di Kalimantan Utara. Jan Nuryansyah melaporkan.